Halo guys, selamat malam ya guys. Selamat malam-malam, malam sekali. Waduh. Ini guys. Ini guys, ini sekarang ini malam Minggu ya guys. Malam yang sahdu, malam yang kelabu ya. Ini kita ini tanggal 19. Aduh. Ini tanggal kok 19. Ini tanggal loh. 21 Agustus. Nah, ini guys. 2021. Kita tadi sore habis dari rumah gerobokan, ini sudah sampai SPBU Wonosari ini, guys. Selamat datang SPBU Jogja Makmur Lok Jinawi Dekslit. Nah, ini, guys. Ini kita sudah sampai Jogja Bantul ini guys. Jalan-jalan ke Wonosari ini guys. Ini kita sudah habis pengisian pertama. Nah, kemarin kan full. Nah, ini kita jalan-jalan lagi, pon suasana lagi, baru lagi. Ini saya bersama istri saya, guys. Nah, ini tadi habis 17 liter sekitar 157.000 ini pertama. Nah, ini guys. Tukar balap selalu pakai pertama non subsidi. Oke guys, kita mau habis kita ngisi pertama BBM full. Nah, ini kita mau cari penginapan dulu, guys. Nah, ini guys. Ini udah full ya, guys. Nah, ini kita mau jalan-jalan ini bersama istri saya, guys. Dan sudah dilihatkan. Oke, guys. Simak terus perjalanan-perjalanan dokar balap saya, guys. Bersama saya sendiri, Satria Cinta. Sang pengembara cinta ya, guys. Tapi cintanya pada mobil klasik antik ya, guys. Nah, ini, guys. Ini besok mungkin kita cari-cari mobil lagi. Oke, guys. Nah, ini kita mau cari penginapan dulu. Nah, ini, guys. Kita mau cari-cari penginapan sambil cari apa ini? Mah, gimana golek kan cemilan-cemilan, Mah? Enak, Mah. Nah, ini Indomaret. Kita mau cari cemilan dulu. Waduh, itu kok ada bimu baca. Oke, nih kita lagi di Indomaret. Itu kok ada 3 rupiah ya, guys. Ini apakah besok kita main ke sini saja, guys? Siapa tahu dijual dan dijual ya, guys. Kita menemukan bangaron ini, guys. Oke, guys. Itu ada bajai. Kelihatan enggak, guys? Itu bajai, bajai atau bimu atau apalah. Pada intinya rodanya 3 ya, guys. Terus ini hijet, terus di dalamnya itu ada apa, ya, guys? Apa gerangan. Nah, simak terus. Makanya dari itu, guys. Simak terus perjalanan saya bersama dokar balap saya, guys. Oh, ini Colte, guys. Colte Deluxe. Colte Bagong. Dan ini ada Mercy. Mercy, guys. Mercy ya, guys. Ini Colte, ini Mercy. Ini Colte juga ini, guys. Ini modelnya seperti ini ya, guys. Ini Colte ini. Ini apa ini? Ngaran ini apa, guys? Buh, guys, sakarmu ya, guys. Nah, yang tahu masukkan komentar di bawah ini, guys. Nah, ini, guys. Ini sangat langka ini, guys. Nah, ini, guys, rodanya kayak Vespa. Kayak ijet limek-limek ya, guys. Kita coba ini foto dulu, guys.
Tidak kelihatan, guys. Ini seperti ini, miring, we, miring istri ya, guys. Ini cherry, guys, cherry extra. Duduk karbelep. Ayo, guys. Nyebrang sih, guys, nyebrang sih, guys. Nyebrang sih, bawa main ki malam minggu, guys. Malam minggu, guys. Waduh. Jalannya rame-rame. Nah, ini guys. Ini tukar balap kuwi, guys. Tukar balap saya ini, guys. Se. Sebentar. Guys, tukar balap, guys. Nah. Kita masuk, guys. Ini ori ya, guys. Ori. Ori serintil. Kita mau cari penginapan. Kayaknya lebih enak kita masuk ke SKP. Terlalu lama. Lama sekali ya, guys. Sudah full, yang penting itu full, kita syukuri saja, guys. Santai, guys, santai kayak di pantai biasa. Wanita berbelanja itu ya seperti ini, guys. Ini topinya Hijet. Ini, guys, topinya Hijet Owner Indonesia HOI. Ini, guys. Oke, guys, kita pakainya Zebra. Zebra Hijet ini ada tulisannya Hijet, guys. Ya, guys, Zebra, tapi ini ada tulisannya Hijet. Setirnya masih ori, original soundtrack. Oke, guys, sebentar, guys, sabar dulu ya, guys. Ini enak enggak, guys? Enak ya, guys, mesinnya ya, guys. Suaranya gitu, guys. Ini, guys. Tips-tips sambil berbicara sambil menunggu. Tips-tips cara mencari mobil yang siap touring, siap turu miring. Oke, okay, guys. Yang pastinya itu yang biasa buat harian dan selalu dirawat selalu ya, guys. Contoh guys, kayak dokar balap saya, contoh touring selalu dibawa. Kecepatan udah diuji, bisa 140 km per jam. Kemarin lihat channelnya Pak Ijo Jelasko. Terus ke Bandung kemarin lancar, Jogja pun juga lancar pulangnya, terus pulang ke Grobogan ini ke Jogja lagi, alhamdulillah lancar jaya. Dan seterusnya perawatan selalu diupload di YouTube atau Facebook. Nah, itu, guys. Yes, pokoknya setiap hari selalu ada perkembangan dokar balap. Jadi ingat itu, guys. Dulu dokar balap belinya bagaimana, sekarang bagaimana, itu harus tahu juga. Jadi kita menilai mobil itu siap pakai, siap touring, terus terawat itu dilihat dari orangnya, itu pasti tahu. Nah, itulah contoh-contoh seperti itu saja sudah cukup, nggak usah terlalu harus secara detail mendetail ya, guys. Nah, yang penting itu ada bukti. Nah, intinya seperti itu, guys. Kok lama ya, guys, ini ngobrol apa ya. Nah, itu, nah, itu orang temen-temen toh. Kayak nopo kayak, guys, soalnya ya, guys, ini runtangan hotelnya engko dipatani yo ra enak ya, guys. Nah, kok kita simak terus perkembangannya. Ini nanti kita mau jalan, tak skip dulu itu, guys. Yang penting simak terus nanti kita menginap di mana.
Halo guys. Ayo guys, sudah menunggu lama ya guys. Ini kita mau turun dari penginapan. Ini di tabel mobil lurus kono ya, kanan ya. Turun kono ya. Di Gunung Kidul Wonosari guys. Ini nanti ada tulisannya Gunung Kidul. Nah, sabar dulu ya guys. Sabar. Ini perbatasannya ini. Ini guys. Ada kelihatan guys. Guys. Nah, ini guys. Ini apa ini? Guys, ini kiri jalan kita ini. Tuh guys, ada tulisannya Gunung Kidul Handayani guys. Oke guys, ini kita mau mencari penginapan dulu guys. Enaknya kemana dan di mana? Nah ini guys. Ini penginapan apa mas? Hah? Ini jenenge apa? Terus kita langsung masuk. Ini kok cari istriku mau cari makan. Tadi udah ini guys, itu kita bisa melihat di atas. Iki Bebel, iki mau kemana ini? Terus guys, ini kayaknya biar tak patah nih sih. Ya guys, ini kita mau mencari makan lagi guys, makan dulu ya guys, karena tadi di di penginapan restonya udah tutup sekitar jam 9 ke atas. Ini kita mau turun ya guys. Kita mau turun cari penyetan aja guys, atau cari apa nanti. Yang penting kita dapat makan dulu. Pesan cek kono sih apa ya. Ini guys, ini jalannya Wonosari saat malam-malam seperti ini guys. Jalannya sangat halus mulus ya guys. Nah, ini guys, jalannya udah pada tutup guys, karena sudah jam 9 ke atas guys. Kita mau cari makan dulu ya guys, turun lagi ya guys. Mungkin yang masih berjualan mungkin kebanyakan di bawah guys, yang hangat-hangat gitu guys. Oke guys, kayaknya berkelak-kelok ya guys. Nah guys, halus guys. Nah ini guys, kita di gunung ya guys, Wonosari guys. Gunung Kidul, perjalanan yang sangat menyenangkan sini guys, adem sejuk.
udah ya guys, tanpa lama-lama karena tangannya wis kesel, capek, pegel. Kita cukup sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Ini kita mau cari makan dulu, nanti kita nginep di penginapan nanti buat kita DP. Udah guys, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar selalu mengikuti channel-channel saya bersama Dukar-Dukar Balas Saya. Oke guys.